Tolong. Ampun tolong. Aduh. Ya. Ampun, Bang. Ampun. Baru bata 20 biji aja lu udah kelocotan lu. Biarin aja terus, Trut. Biarin, Trut. Biar tau rasa dia. Iya, nyaru. Ampun, iya. Bang. Nyaru jadi orang buta. Aduh, Bang. Ini yang di bawah apa nih? Itu cuma meeting. Segitu aja lu takut lu. Biarin, biarin kena. Ayo, kena enggak? Mampus. Biarin. Ampun. Biarin terus. Waduh, Trut. Kayaknya udah kelamaan nih. Udah 5 jam. Gawat nih. Kalau mati, kita bisa runyam semua nih. Bener. Nanti Raja Keling kalau misalkan dia mati, wah berabe dah. Merah delima kagak bisa diambil sama tuh Raja Keling. Kalau gitu lepas aja yuk. Ayo dah. Susah amat. Katanya mau jadi pendekar. Beberapa jurus silat kan sudah kamu latih. Buat apa jadi pendekar tapi takut mati? Pengen jadi pendekar. Susahnya kayak begini. Aduh. Aduh. Sekar. Bas. Jangan putus asa gitu dong. Kalau mau jadi pendekar itu mesti tabah, tekun dan tahan banting. Dulu waktu Mas Bas masuk perguruan silat ini, Mas Bas mau menerima syarat-syaratnya? Iya, tapi latihanku kapan? Nanti aku latih. Tapi kita diem-diem aja ya Mas ya. Sekarang kalau Sekar ngelatih aku, ketahuan Pak Guru terus aku dipecat gimana? Kita harus segera membebaskan Basuki. Dia dalam bahaya dan dia bisa mati. Itu sih udah pasti. Cuman kan di mana dia kita nggak tahu. Aku khawatir kalau Mas Bas ada apa-apa. Mungkin ada bunker di markas sih? Nggak ada. Kita sudah cari, tidak ada. Atau mungkin di bawah ruang kita? Nggak ada. Saya yakin itu. Apanya yang nggak ada? Bunkernya nggak ada? Apa Basukinya nggak ada? Bunkernya ada, Bang. Tapi Basukinya nggak ada. Rasanya mustahil kalau Basuki disembunyikan di tempat daerah yang telah kita kuasai. Saya yakin, pasti Raja Keling memiliki tempat persembunyian yang lain. Lima! Cup in New York City. In a parking cheap hotel, she took my heart and she took my money. She must have sent me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Upside inside out, living la vida. Mbak Dewi, ada tamu. Siapa? Katanya merah lima. Mana ya?
Enggak kok, enggak apa-apa. Itu dangdut apaan? Ada kecoa, geli, aku injek. Kecoa digetok-getok nanti hancur jijik loh. Buruan, udah kebelet nih. Lama sekali. Om, nanti mama kesini mau jemput Lili ya? Iya, kalau bawa tebusannya. Asik. Om, nanti Lili dibawa pulang mama ya? Diam. Cerewet anak kecil. Nah, aduh, terima kasih bos. Wah, ini suatu anugerah bos. Bisa menghisap rokok bekas bos. Goblok. Sundutin mukanya. Kasihan om, jangan om. Jangan. Sundutin. Jangan om. Lu deh. Jangan om, jangan. Gak tega, anak kecil bos. Iya bos. Sini saya sundutin. Jangan! Jangan! Lama banget sih lo. Raja Keling sudah tidak sabar nunggu. Apa enggak kasihan sama anak lo? Apa maksud lo? Bukannya anakku masih kembali dengan selamat? Mudah-mudahan sih begitu. Mudah-mudahan bagaimana? Halo. Ya, dipercepat lagi. Soalnya Raja Keling sudah mengambil tindakan pertama dengan menyudutkan rokok ke muka anak itu. Ya, mudah-mudahan itu selamat. Lama banget. Tahu lu, lagi ganti baju. Si. Hei, kau apa kan anakku? Halo? Halo? Ayo jalan. Cepat, ayo. Lepaskan. Belek. Apa sih? Ah, masuk. Ya, dipercepat. Bos, buruan kita sedang menuju kemari, bos. Ya. Aku sudah tidak sabar lagi. Aduh. Ini masuk angin ini. Jangan keras-keras. Ini sudah pelan. Pelan-pelan, gua kepret juga lo. Jangan kasar gitu dong. Udah kerokin. Ini rantai di leher kapan dilepas, bang? Apaan? Minta dilepas? Belon ada lepas-lepasan. Lu mesti diseksa dulu. Ampun. Saya di sini kan udah mijetin, ngerokin, kurang apa lagi. Ya paling tidak itu kan dapat remisi atau grasi gitu, malah diseksa terus. Bucu neng. Masa tawanan minta grasi? Emang ini cipinang lu minta grasi-grasian? Udah kagak mati aja udah untung lu. Ya di sini kan bukan Cipinang tapi kan ada toleransi sama-sama rakyat kecil. Kecil lu, gua gede. Ngapa lu jadi mata-mata di sini? Coba lu kagak jadi mata-mata, kagak diseksa. Orang saya itu kebetulan ketahuan aja. Lu ngarang-ngarang aja sih, orang kagak buta, ngaku buta. Tengsin dah tuh. Gebukin lu. Nanti jangan digebuk lagi ya. Iya, asal nurut. Terokin aja ya. Terok. Ya udah, terok. Pelan-pelan. Ih, yang pelan-pelan. Gua kepret lagi nih. Iya. Apa melotot, apa? Enggak. Mereka datang, bos. Ayo. Mama ya. Mama. Oh, dia. Mama.
Ayo jalan. Cepat jalan. Ayo cepat. Udah jalan cepat. Ini mama. Ayo sudah. Kalau kamu sedikit terlambat, anak kamu jadi korban. Mau kamu apakan anakku? Cuman disundutin rokok. Dan kalau kamu tidak datang, anak kamu saya potong lidahnya. Mana merah delimanya? Kamu garansi anakku akan dibebaskan? Hei, Raja Kling tidak pernah mengingkar janji. To the point, mana merah delimanya? Oke. Kita dibohongin. Hah? Ini palsu. Palsu. Kamu membuat Raja Keling murka. Lili. Tony. Siap, bos. Kerjain. Siap, bos. Mau dibawa kemana saya? Mau saya karungin. Nanti kita perkosa rame-rame. Lili. Lili. Mama. Mama. Mau dibawa kemana saya? Diam. Bawa dia. Ayo, ayo, jalan! Masuk! Siap! 1, 2, 3 Kita pancing saja dia. Rasanya sulit bagi kita untuk mencari penjahat sekali berdia. Iya, tapi apa umpannya? Perempuan. Oke. Bagaimana kalau saya saja yang menyamar? Jangan. Jangan dari kita. Kita sudah dikenali. Salah-salah, senasib dengan Basuki. Memang harus orang lain. Orang lain yang sama sekali tidak mengerti misi kita. Loh, kenapa bang? Supaya mereka tidak mencurigai pihak kita. Dan umpan itu pun harus tetap kita waspadai. Iya, tapi siapa umpannya? Lebih baik orang yang punya hubungan komunitas dengan Raja Kling. Nyuwun sewu, Mas. Dengar-dengar, Mas Basuki diculik ya? Ganjen, udah. Kerja-kerja aja. Sapu-sapu sana. Jangan ikut campur ya. Sudahlah, Ina. Kamu jangan terlalu khawatir. Mas Basuki itu kan lagi tugas. Dia pasti akan kembali pulang dengan selamat. Habis. Saya khawatir kok. Iya, saya ngerti kok. Ada orang. Ngapain? Bom! Bom! Aku kejar. Aku ikut. Bang! Tunggu. Udah, kamu gak usah ikut campur deh. Masih ada satu lagi nih. Bang. Sini. Mudah-mudahan yang merah nih. Abang. Merah. Biru. Warna apa, Bang? Coba merah. Bang yakin? Gentlemen,
Basuki sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kalian masih menyayangi Basuki, tukarkan ia dengan batu permata merah delima. Raja Keling. Masalah ini kita sampaikan kepada guru. Enggak perlu. Tarik, Met. Oke. Halo. Hah? Mereka sampai dekat lokasi. Cepat pasang. Oke. Sudah sampai. Oke, cepat, Met. Oke. Kita dijebak bom. Aduh, iya. Sialan. Untung tadi kita udah lompat duluan. Kalau enggak, aduh, udah pasti jadi bubur, tau enggak? Mana sih kok? Mbak, mbak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, mbak. Enggak, enggak apa-apa. Gentlemen, Basuki sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau kalian masih menyayangi Basuki, tukarkan ia dengan batu permata merah delima. Merah delima? Dari mana kita bisa mendapatkan merah delima? Itu kan mahal sekali. Bang Elang, bagaimana kalau kita minta bantuan sama backing finance kita? Jangan. Loh, katanya operasi Srikandi ini didanai pengusaha kayak itu. Jangan, dia itu bukan sapi perah. Sapi perah? Memang kita memeras dia? Enggak kan, Bang? Bang Elang tahu sendiri, Basuki disandera Raja Keling karena dia telah membongkar percetakan uang palsu miliknya. Masa sekarang kita mau membiarkan orang yang berjasa itu dalam bahaya? Memang kita harus menolongnya, tapi bukan dengan cara seperti itu. Alah, percuma ada backing finance kalau nggak dimanfaatkan. Benar, Bang. Ini kan jaminan bagi informan yang masuk organisasi Srikandi. Kalau mereka dalam bahaya, tentulah harus dibantu. Wajar, kan? Jo, untuk memberikan uang tebusan kepada penculik, ini namanya pemborosan. Dan berarti kita sudah diperalat oleh penjahat itu sendiri. Kalau kita menuruti kehendaknya, berarti mereka akan menculik dan seterusnya menculik. Tapi nyawa Basuki lebih penting daripada sekedar batu permata merah delima. Berapa sih harga merah delima itu? Sekitar 3 miliar lah. Milik siapa itu, Bang? Merah delima itu milik seorang konglomerat dari Brunei. Namanya Putri Indrajit. Pada saat pesta berlangsung, listrik padam, dan merah delima itu raib dijamret oleh orang. Tapi tetap, Bang, nyawa Basuki lebih penting daripada sekedar uang yang bisa kita cari setiap saat. Sekar, kamu tahu, untuk menangkap seorang Raja Keling, itu harus dengan metode yang tepat. Kasihan Basuki. Enakan jadi tukang pijit di sini. Kalau ada yang terkilir atau kesleo, langsung dipijit. Tapi sekarang, organisasi meminta taruhan nyawanya saja, mana bantuannya? Organisasi macam apa itu? Jo, orang mulia itu perlu perjuangan yang besar, Jo. Dan Basuki sekarang sedang berjuang demi kebenaran. Kalau dia berhasil, semua kita menikmatinya, Jo. Nasib buruk saja yang sedang menimpa dirinya. Tapi di mata Tuhan, dia itu mulia. Kalau memang begitu, kenapa kita nggak bisa minta bantuan sama donatur kita, Bang? Kita harus berjuang sendiri. Baik. Kalau begitu, saya keluar dari organisasi ini. Sekar, tunggu! A. A. B. C. B. C. B. C. Sekar, Sekar tunggu. Hei, tunggu. Saya nggak punya waktu. Sabar dong. Sabar. Kamu nggak perlu emosional seperti itu. Dan lagian, organisasi kita mana ada dana sebesar itu untuk membeli sebuah merah delima yang begitu mahal. Bakal menebus Basuki. Pakai trik dong, Bang. Emang kita sebodoh itu? Justru sekarang kita sedang memikirkan trik itu. Halah, bertele-tele. Basuki itu dalam bahaya. Eh, tunggu. Mau kemana?
Hah? Kamu mana sih? Abang masih belum jelas juga. Saya mau menyelamatkan Basuki. Dan kamu tahu di mana sekarang Basuki berada? Hah? Makanya tenang dulu. Oke. Masa bodoh? Tunggu. Sekar. Mending kita sama-sama cari Basuki. Oke? Kita kasih jalan lagi. Keras kepala. Mas Basuki kemana toh? Kalau tidak ada Mas Basuki, Ina kesepian loh. Lagian kerjaan Ina dari bantu. Basuki diculik orang. Diculik? Iya. Lah, kebriben toh? Mas Basuki. Siapa sih yang bisa melawan nasib, bos? Saya, Mister Raja bisa melawan nasib. Kamu mau berdasing malam? Coba keluarkan lidah kamu. Hei, kamu telah mengecewakan Raja Kling. Sudah jelas kamu yang memegang Bera Delima. Tapi kenapa kamu kasih yang palsu? Karena saya tidak memiliki yang asli. Makanya saya memberikanmu yang palsu untuk menembus Lili putriku. Besok kamu mau disiksa. Hei, kamu tidak takut mati sia-sia? Kamu tidak takut belati? Kamu mau mati? Bangun. Bangun. Hah? Ini mati dia. Bang! Kamu. Habis, saya enggak sengaja. Saya pikir enggak apa-apa. What? Jangan sampai bos tahu. Udah, kita jangan main salah-salahan. Kalau ketahuan, kita pasti sama-sama dihukum. Tapi caranya bagaimana? Oh, lebih baik sekarang kita cari kambing hitam. Baik, baik bos. Bagaimana caranya? Ia juga lebih mikir. Bos, ini kambingnya. Bos, ini kambing hitamnya, bos. Bos, ini kambing hitamnya, bos. Dasar, penang kampuan. Yang gua maksud itu bukan kambing beneran. Kambing hitam itu artinya mencari tersangka pengganti. Goblok, aset itu mayat. Begitu. Apa salah gue? Aku siap menghadapi apapun yang terjadi demi menyelamatkan Basuki.
Mbak, saya cariin kendaraan ya. Mbak bertahan, Mbak. Kamu tolong berikan sepatu ini untuk anakku yang bernama Lili. Jangan sekali-kali jatuh ke tangan orang lain. Iya, iya, pasti. Saya janji. Sekarang Mbak bertahan. Saya cariin kendaraan ya, Mbak ya. Ya. Kamu tolong lepaskan yang Astagfirullahaladzim. Kamu yang membunuh? Enggak, saya nggak bunuh dia. Saya menolong dia, Mas. Lalu ini kan buktinya. Kamu yang membunuh. Kalian jangan nuduh sembarangan ya. Hei, jangan bohong. Kamu pembunuhnya dan saya akan laporkan ke polisi. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Jangan-jangan kalian yang bunuh dia. Membunuh, Pak. Ah, itu mayatnya, Pak. Itu mayatnya. Ah, dia pakai ini nih, Pak. Ah, pakai ini, Pak. Ini kalau dicek di laboratorium, ada sidik jarinya dia. Dia pembunuhnya, Pak. Saya berani jamin. Saya berani jadi saksi, Pak. Saya nggak ngebunuh dia, Pak. Justru saya menolong dia. Bohong, Pak, bohong. Teman-teman saya aja dihajar semua, Pak. Ya udah, lebih baik sekarang semuanya ikut saya ke kantor untuk memberikan pernyataan yang sebenar-benarnya. Iya, Pak. Enggak. Saya bersedia, Pak. Pak, saya bukan pembunuh. Saya anggota Sri Kandi. Grup apa itu? Grup dangdut. Nah, udah lebih baik kayak kita semua ikut kantor aja. Biar masalah ini bisa selesai. Ikut ke kantor buat laporan. Siapa kalian? Kami berdua hanya tukang buku bayaran. Suruhan siapa? Kami disuruh untuk membunuh orang yang bernama Elang. Hey, suruhan siapa kamu? Kami tidak kenal dengan orang yang bayar kami. Kelihatannya Raja Keling telah menggunakan geng Kapak Merah. Masalah sekali. Ini bukan perpecahan. Ini soal biasa. Organisasi baru
pasti ada pembenahan. Tapi kalau Sekar keluar dari organisasi, ini bukan soal biasa. Ini masalah image, nama baik organisasi. Aku rasa bukan itu. Aku akui, memang organisasi kita ini masih belum solid. Perbedaan pendapat pasti bisa terjadi. Bang Elang, inspektur coba lihat ke internet. Dewi Sandra, pacar gelap menantu konglomerat Indrajit, tewas terbunuh tadi malam. Gara-gara batu permata merah delima, tersangka SK membunuh Dewi Sandra, seorang penari dansa kenamaan. Diduga pembunuhan dilakukan karena tersangka SK ingin mendapatkan merah delima yang konon kabarnya hendak digunakan untuk menembus temannya Basuki yang disandra oleh mafia kelas kakap. Namun begitu ia mendapatkan merah delima itu, tersangka SK ingin memilikinya sendiri. Ini dapat dimaklumi karena wanita mana yang tidak tergoda oleh batu permata yang harganya miliaran rupiah. SK, sudah jelas Kar. Siapa lagi? Aduh, fatal ini. Kenapa Sekar harus membunuh? Belum tentu. Kenapa tidak? Aku yakin dia tidak seceroboh itu. Baru saja Bang Lang bilang tentang kondisi organisasi yang belum solid. Anggota dari organisasi yang menyatakan keluar bisa bertindak apa saja tanpa koordinasi. Mengapa begitu yakin Sekar tidak terlibat? Ini firasatku. Maaf bos, Dewi Sandra mati bos. Dia mati di tangan seorang wanita yang bernama Sekar bos. Rupanya dia anggota Sri Kandi. Kami juga sudah berusaha mempertahankan bos. Tapi wanita itu terlalu pandai bermain silat bos. Dan Dewi Sandra dia tusuk lehernya dengan paku. Begitu bos. Dan merah delimanya dia ambil dari celana dalamnya bos. Itu kebetulan. Toh merah delima itu bisa dipakai untuk menebus orang yang lagi memijit saya ini. Enggak juga bos. Rupanya wanita yang bernama Sekar itu ingin memiliki merah delima itu sendiri bos. Bodoh. Melawan satu perempuan aja kalian tidak bisa. Telepon teman kamu. Minta merah delima itu untuk menebus kamu. Kamu mau mati atau selamat? Selamat Raja Kelin. Telepon teman kamu. Ya, Bas. Aku baru saja datang dari penguburan Dewi Sandra dan aku baru saja ketemu dengan orang tuanya. Kenapa? Merah delima ada pada Sekar. Minta saja merah delima itu. Jangan sampai dia memiliki merah delima sendiri. Sekar ada masalah? Mana mungkin? Dan biarkan diriku ditawan seperti anjing begini. Hei, sini, sini, sini. Dah. Jongkok seperti itu. Ayo jongkok. Coba kamu tirukan suaranya. Ayo. Gonggong. Kamu bisa gonggong apa enggak? Saya tidak bisa. Goblok. Dasar mental tukang pijat. Gonggong saja tidak bisa. Nih, begini nih. Kalau menggonggong caranya begini. Ah, seperti itu. Coba gonggong. Ayo 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 gonggong.
Sain, ketangkep lo. Gua dendam sama lo. Sekarang gua balas. Izin kembali. Tenang. Kami pasti akan membebaskan kamu. Tapi mungkin kamu tahu di mana Merah Lima itu sekarang berada. Ya. Karena Basuki bilang kamu tahu di mana batu merah delima itu sekarang. Saya harap kamu tidak tergiur dengan batu permata seharga 3 miliar itu. Hanya karena 3 miliar, kamu keluar dari organisasi. Lalu, kamu pikir kamu bisa bertindak sendiri. Mengeruk keuntungan. Kalian keterlaluan! Kalau saja. Ini kan jaminan bagi orang. Aduh. Jauh banget loh. Organisasi kita mana ada dana sebesar itu untuk membeli sebuah Mister Raja.